Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan mempelajari banyak hal. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang konfigurasi ion. Kalian masih ingat apa itu ion? Ion itu atom yang bermuatan. Atom bisa menjadi bermuatan kemarin karena aktivitas elektron yang bisa bebas bergerak, bisa lari meninggalkan atom, atau suatu atom juga dapat menangkap elektron. Gitu kan ya? Pada prinsipnya, penulisan konfigurasi ion itu sama dengan konfigurasi unsur atau atom netral. Yang membedakan adalah langkah pertamanya. Karena judulnya adalah konfigurasi elektron, berarti langkah pertama kan kita wajib mencari dulu jumlah elektron. Nah, untuk mencari jumlah elektron dari suatu ion dan atom netral kan beda caranya. Kita sudah pernah belajar ya, bagaimana cara menentukan jumlah elektron dari suatu unsur atau atom netral dan suatu ion. Itu kan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung bahas contoh. Yang pertama, kita bahas dulu konfigurasi kulit. Atau konfigurasi berdasarkan teori atom Niels Bohr. Contohnya, misalnya kita disuruh mengkonfigurasikan elektron dari ion Na+ 11, 23. Sebelum masuk ke konfigurasi ionnya, kita tentukan dulu jumlah elektronnya. Nah, untuk suatu ion positif, kemarin kan cara menentukan jumlah elektronnya itu kan Z dikurang Y. Kalau kalian lupa, kalian buka lagi video simbol atom ya. Nah, di sini Z-nya berapa? Z-nya 11 dikurang Y, Y itu muatannya. Muatannya di sini plus. Kalau tidak angka, ada angkanya di sini, berarti muatannya kita anggap 1 kan? Berarti ini muatannya 1. Jumlah elektronnya di sini adalah 10. Nah, berarti Na11+23 punya 10 elektron. Coba sekarang kita konfigurasikan pakai konfigurasi kulit atau konfigurasi berdasarkan teori atom Niels Bohr. Dimulai dari kulit K. Kulit K kemarin maksimal terisi 2 elektron. 10 elektron sudah kita tata 2, berarti masih sisa 8. 8-nya kita letakkan di kulit L. Gitu ya. Sebenarnya kan sama aja caranya kan ya. Nah, contoh lain sekarang, misalnya kita punya Ca2+40+2+. Seperti biasa, langkah pertama kita cari dulu jumlah elektronnya. Jumlah elektronnya Z min Y. Z-nya 20, Y-nya muatannya di sini 2. Berarti jumlah elektronnya adalah 18. Konfigurasinya kulit K maksimal 2 elektron. 2 elektron dari ion Ca kita taruh di kulit K. Nah, ion Ca punya 18 elektron, sudah kita tata 2, berarti masih sisa 16. Sekarang kita taruh di kulit L, L maksimal 8. Dari 16 tadi sudah kita tata 8, berarti masih sisa 8. 8-nya kita tata ke kulit selanjutnya. Kulit selanjutnya adalah kulit M. M maksimal 18, berarti bisa menampung sisa 8 elektron di sini. Seperti itu ya. Contoh lainnya, kita akan melakukan konfigurasi elektron untuk ion negatif, misalnya S2-16, 32. Nah, langkah pertama kita tentukan jumlah elektronnya dulu kan ya. Jumlah elektronnya untuk ion negatif kan kemarin Z
plus Y. Ini kan Z-nya 16, Y-nya 2. Berarti jumlah elektronnya adalah 18. 18 elektron ini kita tata. Di kulit K maksimal 2 masih sisa 16, kemudian di kulit L maksimal 8, sisanya lagi kita letakkan di kulit M 8. Sekarang kita bahas yang kedua, yakni konfigurasi subkulit atau konfigurasi menurut teori atom mekanika kuantum. Contohnya, misalnya kita punya unsur Cr24 dengan muatan 3 positif. Nah, langkah pertama tentu saja kita tentukan dulu jumlah elektronnya di sini. Jumlah elektronnya untuk ion positif itu kan Z min Y. Z-nya 24 dikurang 3 sama dengan 21. Nah, 21 elektron dari ion Cr13 sekarang kita tata dalam sub-sub kulit atomnya. Nah, kemarin untuk konfigurasi subkulit kita kan menatanya dari subkulit dengan tingkat energi terendah hingga subkulit dengan tingkat energi tertinggi. Berarti kita natanya dari 1s dulu, di mana s itu maksimal 2 elektron. Nah, 21 elektron sudah kita tata 2, berarti tinggal 19 elektron. Kemudian 2s, s maksimal 2, kita kurang 2 lagi, tinggal 17. Kemudian di 2p, p maksimal 6, kita tata 6, tinggal 11. Kemudian 3s2 kita tata 2, tinggal 9. 3p6 kita tata 6, tinggal 3. 4s2 kita tata 2, masih 1. Kemudian 3D1. Gini ya. Satu contoh lagi deh. Sekarang untuk ion negatif, misalnya Cl1735-1. Di sini jumlah elektronnya sama dengan. Nah, untuk ion negatif, jumlah elektronnya kan dicari dengan cara Z plus Y. Z-nya adalah 17 plus muatannya min 1, berarti di sini plus 1. Sama dengan 18 elektron. Nah, ion Cl minnya punya 18 elektron. Kita tata pada sub-sub kulitnya ya. Pertama untuk 1s, s itu maksimal 2 elektron. Sudah kita tata 2, berarti di sini tinggal 16. Kemudian 2s2 kita tata 2 lagi, tinggal 14. 2p6 kita tata 6, tinggal 8. 3s2 kita tata 2, tinggal 6. 6-nya boleh kita taruh semua di 3p6. Itu contohnya ya. Oke anak-anak, sekarang kita belajar ke materi berikutnya, yakni menyingkat konfigurasi elektron. Cara menyingkat konfigurasi elektron ini diperuntukkan bagi konfigurasi elektron subkulit atau konfigurasi menurut teori atom mekanika kuantum. Nah, bagaimana cara menyingkat konfigurasi elektron? Kita menyingkatnya dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Jadi sebenarnya dalam menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur, kita tidak perlu menulis semuanya. Kita bisa menulis dengan lebih singkat dengan konfigurasi elektron gas mulia. Di mana konfigurasi elektron gas mulia dapat kalian lihat pada layar ya. Nah, jadi gas mulia itu adalah unsur-unsur golongan 8A yang terdiri dari helium atau He dengan nomor atom 2, neon atau Ne dengan nomor atom 10,
AR atau argon dengan nomor atom 18, KR atau krypton dengan nomor atom 36, XE atau xenon dengan nomor atom 54, dan RN atau radon dengan nomor atom 86. Intinya, dalam menyingkat konfigurasi elektron, kalian wajib menghafalkan nomor atom dari masing-masing gas mulia dan subkulit terakhir dari konfigurasi elektronnya. Nah, tadi sudah kita bahas, unsur-unsur gas mulia itu ada He atau helium, nomor atomnya 2, kemudian subkulit terakhirnya di 1s2. Kemudian ada Ne atau neon, nomor atomnya 10, nah itu terakhirnya di 2p6. Kemudian ada AR, nomor atomnya 18, terakhirnya di 3B6. Kemudian ada KR, nomor atomnya 36, terakhir di 4B6. Kemudian ada XE, nomor atomnya 54, terakhirnya di 5B6. Kemudian ada RN, 86, terakhirnya di 6B6. Menghafalnya mudah kan ya sebenarnya ya. He di 1s2, Ne 2p6, kemudian Ar-nya 3p6, 4p6, 5p6, 6p6 gitu kan. Sekarang kita ke contoh cara menyingkat konfigurasi elektron. Contoh yang pertama, misalnya kita punya unsur Al13. Untuk menyingkat konfigurasi elektron, kita tentukan dulu atom-atom gas mulia yang memiliki nomor atom mendekati nomor atom dari Al tetapi masih di bawahnya. Nah, yang nomor atomnya mendekati Al tetapi masih di bawah Al kan Ne ya, di mana nomor atom Ne adalah 10. Berarti di sini kita tulis Ne dengan kurung seperti ini. Ingat kurungnya harus seperti ini. Ini aturan mutlak. Dengan memberikan tanda Ne di sini berarti kita sudah menulis 10 elektron dari Al. Berarti Al di sini kan jumlah elektronnya 13. Sudah kita tulis 10, berarti tinggal 3 elektron. Kemudian dengan menulis Ne di sini berarti kita sudah mengkonfigurasikan sampai dengan 2p6. Nah, berarti 3 elektron yang tersisa tinggal kita konfigurasikan dengan mengisikan subkulit di atasnya 2p6. Jadi kita langsung taruh elektron selanjutnya di kulit setelah 2p6. Setelah 2p adalah 3s, maka di sini kita langsung tulis 3s, di mana s itu maksimal 2 elektron. Nah, sisa 3 elektron tadi sudah kita tata 2, berarti di sini dikurang 2. Nah, masih sisa 1. Satunya kita tulis setelah 3s, yakni 3p. 3p, p kan maksimal 6, berarti 1 elektron bisa ditampung di sini. Ini ya. Contoh lain. Misalnya kita punya Cl17. Nomor atomnya 17. Kita cari unsur-unsur gas mulia yang nomor atomnya mendekati 17 tetapi masih lebih rendah daripada 17. Yang memenuhi itu kan Ne lagi ya, di mana Ne nomor atomnya 10. Nah, elektron dari Cl17 ini kan 17 ya. Dengan menulis Ne di sini berarti kita sudah menata 10 elektronnya. Berarti masih sisa atau tinggal sisa 7 elektron. Kemudian dengan menulis Ne di sini berarti kita juga sudah mengkonfigurasikan sampai dengan 2p6. Nah, selanjutnya 7 elektron yang tersisa kita tata pada sub-subkulit setelah 2p. Setelah 2p adalah 3s, di mana s maksimal 2 elektron. Nah, 7 elektron tadi sudah kita tata 2, berarti tinggal 5. 5 elektron yang tersisa kita tata di kulit 3p. P maksimal 6, berarti 5 bisa ditampung semua di sini. Satu lagi contoh deh, misalnya kita punya Fe26. Berarti di sini jumlah elektronnya
26 ya. Nah, unsur gas mulia yang mendekati 26 nomor atomnya itu kan AR, di mana nomor atom AR adalah 18. Berarti di sini kita singkat dengan AR. Dengan menuliskan AR di sini berarti kita sudah mengkonfigurasikan 18 elektron dari Fe. Nah, 26 dikurang 18 berarti kan tinggal 8 elektron lagi yang belum kita tata. Kemudian dengan menulis AR di sini berarti kita sudah mengkonfigurasikan elektron. Sekarang kita ke materi berikutnya, yakni konfigurasi stabil. Jadi nanti dalam konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum, ada beberapa unsur atau atom yang memiliki konfigurasi berbeda dari atom yang lain. Kenapa? Karena dia harus memenuhi syarat kestabilan dari subkulit D. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa subkulit D itu maksimal terisi 10 elektron. Subkulit D akan menjadi stabil kalau dia dalam wujud setengah penuh atau penuh. Setengah penuh ini maksudnya dia berisi setengah dari jumlah elektron maksimalnya atau 5 elektron. Penuh kalau misalnya semua orbitalnya terisi elektron, berarti penuh itu kalau misalnya dia terisi 10 elektron. Ada dua unsur yang konfigurasinya berbeda dari konfigurasi unsur pada umumnya, atau konfigurasinya mengikuti syarat konfigurasi stabil dari subkulit D, yakni yang pertama unsur Cr dengan nomor atom 14. Coba deh, kita tulis dulu konfigurasi biasanya dari Cr nomor atom 24. Di sini Cr jumlah elektronnya kan 24. Kita konfigurasikan dengan cara menyingkat saja ya. Nah, unsur-unsur gas mulia yang nomor atomnya hampir sama dengan Cr, mendekati Cr itu kan AR. Berarti kita singkat pakai AR. Dengan menuliskan AR di sini berarti kita sudah menulis 18 elektron dari Cr. Di sini tinggal sisa 6 elektron lagi. Kemudian dengan menuliskan AR di sini kita sudah mengkonfigurasikan elektron dari Cr sampai ke subkulit 3P. Berarti sekarang kita lanjutkan menata 6 elektron dari Cr ke subkulit setelah 3P. Setelah 3P adalah 4S, di mana S maksimal terisi 2 elektron. Nah, 6 elektron yang tersisa tadi sudah kita tata 2, berarti masih sisa 4. 4 elektronnya kemudian kita tata di subkulit 3D, di mana D itu kan maksimal 10, berarti 4-nya boleh kita tata di sini semua. Nah, sebenarnya konfigurasi elektron dari Cr kan seperti ini. Tetapi karena D itu pengennya stabil atau pengen setengah penuh, jadi dia ambil satu elektron miliknya si S. Kayak gini. Makanya nanti konfigurasi stabilnya dapat dituliskan AR. Nah, 3D tadi kan sudah ngambil satu elektron dari sini, berarti sekarang D-nya punya 5 elektron atau dia memenuhi syarat setengah penuh. Kemudian 4S, S tadi kan semula 2, diambil 1 elektron berarti tinggal 1. Gini ya. Jadi kalau mau menuliskan konfigurasi elektron dari Cr24 bukan yang seperti ini, tapi yang seperti ini. Gitu. Nah, kemudian unsur yang kedua yang memiliki konfigurasi elektron stabil adalah Cu dengan nomor atom 29.
Berarti di sini elektronnya adalah 29. Kita tulis dulu konfigurasi biasanya. Nah, di sini kita singkat dengan Ar ya, yang nomor atomnya mendekati 29. Dengan menuliskan Ar di sini, berarti kita sudah menulis 18 elektron. Berarti tinggal sisa 11 elektron. Nah, dengan menuliskan Ar di sini, kita juga sudah menata elektron Cu sampai ke subkulit 3P. Berarti kita lanjutkan menata 11 elektron yang tersisa di kulit setelah 3P. Setelah 3P, itu kan 4S. S maksimal berisi 2 elektron. Nah, tadi sisa 11 elektron sudah ditata 2, berarti tinggal 9. 9 elektronnya ditata di kulit 3D. 3D berarti di sini terisi 9 elektron. Namun, D-nya pengen stabil. Makanya di sini 9 elektron kan nanggung banget ya. Karena nanggung banget, dia minta 1 elektron punyanya si S. Sehingga nanti konfigurasinya bisa dituliskan Cu 29, Ar 3D, tadi 9 minta 1 jadi 10, kemudian 4S 1. Dia memenuhi syarat orbital penuh. Jadi konfigurasi dari Cu nanti yang ditulis jangan yang kayak gini, tapi yang stabil. Oke, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai kombinasi nilai bilangan kuantum yang tidak diizinkan. Nanti ketika kalian mengerjakan soal teori atom untuk tipe soal pilihan ganda, soal-soal seperti ini akan sering kalian jumpai ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi beberapa bilangan kuantum berikut, kombinasi bilangan kuantum yang tidak diizinkan adalah. Nah, untuk contoh soal ini nanti jawabannya lebih dari satu ya. Soalnya kan ini buat contoh biar kalian paham. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus perhatikan syarat-syaratnya. Nah, ini syarat-syarat dari suatu kombinasi bilangan kuantum yang tidak diizinkan. Syarat yang pertama, jika L-nya lebih besar atau sama dengan N. Kenapa jika L-nya lebih besar atau sama dengan N tidak diizinkan? Karena kemarin kan kita sudah belajar ya, bahwa cara menentukan nilai L itu kan pakai rumus L sama dengan 0 sampai dengan N-1. Jadi nilai L maksimal yang diizinkan adalah N-1. Jadi L-nya tidak mungkin sama dengan N, bahkan lebih besar daripada N, gitu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, jika harga mutlak dari M itu lebih besar dari L. Maksudnya harga mutlak di sini meskipun dia negatif dianggap positif. Gitu ya. Nah, kenapa kalau misalnya harga mutlak dari M lebih besar dari L tidak diizinkan? Karena kemarin kita juga sudah sempat belajar kalau misalnya cara menentukan nilai M adalah dengan rumus M sama dengan min L sampai dengan plus L. Jadi nilai terendah dari M itu sama dengan min L, dan nilai tertingginya itu sama dengan plus L. Jadi tidak mungkin kalau misalnya nilai M itu nilai terendahnya di angka yang lebih kecil daripada min L atau lebih besar daripada plus L. Seperti itu ya. Oke, langsung kita bahas soalnya. Kita pilih salah satu-satu, kita bahas satu-satu. Kita analisis mana yang tidak diizinkan. Untuk yang A, N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1. Nah, ini masih diizinkan ya, karena L-nya lebih kecil daripada N. Kemudian untuk M-nya, ini -1, berarti masih direntan min L sampai dengan plus L. Berarti ini masih benar, masih diizinkan. Kemudian yang B, nilai N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. L-nya masih lebih kecil, masih oke. Kemudian nilai M-nya -1. Nah, harga mutlak dari -1 kan 1. 1 masih lebih kecil daripada 2. Berarti ini diizinkan. Untuk yang C, nilai N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 4. Nah, ini L-nya sama dengan N. Berarti dari sini kita sudah tahu kalau kombinasi ini tidak diizinkan. Gitu ya. Untuk yang D, N-nya 3, L-nya 2. Oke, masih diizinkan. M-nya sama dengan -1, diizinkan juga.
Kemudian yang E, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, masih diizinkan. Tapi di sini M-nya sama dengan min 3, padahal tadi untuk mencari M itu kan min L sampai dengan plus L, di mana nilai terendah dari M itu kan harusnya min L atau min 2. Di sini min 3, berarti salah ya, berarti yang ini tidak diizinkan. Kesimpulannya dari kombinasi-kombinasi ini, kombinasi bilangan kuantum yang tidak diizinkan adalah yang C dan yang E. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sekian pembelajaran daring kimia hari ini. Semoga kalian paham dengan yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.